Nomor 1, dalam RPP yang dikembangkan oleh guru, terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat tenah kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah? Jawabannya itu cek, itu jurnal. Nomor 2, hasil perbaikan pembelajaran dalam PTK pada suatu siklus dipakai sebagai dasar untuk merencanakan perbaikan pada siklus berikutnya. Pihak yang tepat untuk menyebarluaskan hasil penelitian adalah? Jawabannya itu E, guru dengan problem yang sama. Nomor 3, dalam sebuah pembelajaran, peserta didik diminta untuk mengonstruksi pengetahuan dengan menyelesaikan masalah berikut. Untuk proses pembentukan pengetahuan sisa tersebut adalah? Jawabannya itu yang C, memahami bahwa 0,725 adalah pecahan yang lebih dari setengah, menghitung kelebihannya dan diarsir sesuai perbandingan. Nomor 4, membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. Untuk mengetahui apakah siswa telah proses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah? Pertanyaan, kegiatan yang harus dilakukan guru adalah memandu anak tersebut untuk? Jawabannya yang C, melihat kembali penyelesaiannya. Nomor 5, Bu Depi, guru kelas 4, ingin melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru tersebut memilih menggunakan metode diskusi dan bahan dari LKPD dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Menunjukkan siswa di kelas tersebut 65% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Dari kasus tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh Bu Devi adalah? Jawabannya itu yang C, strategi pembelajaran yang kurang sesuai. Nomor 6, kewibawaan guru di hadapan para siswa perlu terus dijaga secara konsisten. Relasi antara siswa dan guru yang mempresentasikan kewibawaan dimaksud adalah agar? Jawabannya yaitu yang D, guru disegani oleh siswa. Nomor 7, ibu kota baru memang dirancang menjadi area sehat, ramah keluarga, ramah anak, dan ramah pendidikan dengan fasilitas infrastruktur yang paripurna kelas ibu kota negara. Sarana dan prasarana senantiasa berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Terbayang hidup di ibu kota baru tanpa polusi dan kemacetan. Kalimat yang dicetak miring dikatakan ketik karena, ulangi, kalimat yang dicetak miring dikatakan salah ketik karena, jawabannya yang B, efisien dan tidak taksa makna. Efisien dan tidak taksa makna. Nomor 8, Siti cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal yang memuat dan memberi label bahwa itu keras, kasar. Tindakan Siti ini merupakan wujud dari?
Jawabannya yaitu yang C, stereotipe. Nomor 9. Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun saat yang sama, kepala sekolah menugasi Anda mengikuti pelatihan. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah? Jawabannya yaitu yang D, menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. Nomor 10. Pada waktu mengajarkan konsep perambatan kanor, sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi. Mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika menjelaskan konsep perambatan kanor? Rencana tindakan yang dapat dilakukan? Jawabannya itu yang A, meminta peserta didik mengamati tayangan video dan menyampaikan pendapat. Nomor 10. Kemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya ketika KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah menyelesaikan berkas kasus dengan dugaan pelanggaran HAM. Upaya penyelesaian KPAI selanjutnya adalah? Jawabannya yang E, menyerahkan berkas hasil penelitian KPAI ke Kejaksaan atau Kejaksaan Agung. 12. Mata pelajaran IPS pada jam terakhir seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang menguap mengantuk. Banyak peserta didik yang berbincang-bincang saat dilakukan penelitian, hasil mengecewakan. Perbaikan pembelajaran dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah menerapkan model pembelajaran. Jawabannya itu B, inquiry. Nomor 13. Makanan yang keluar dari lambung menuju ke usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seseorang makan bahan makanan yang mengandung 1 protein, 2 amilo, 3 glukosa, 4 lemak, 5 vitamin, X air, X mineral. Zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah? Jawabannya itu nomor 1, 2, dan 3, yaitu D. 14. Pada musim pandemi COVID-19, tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan, yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk tahap hasil perbaikan kepada siswa, media penyebarluasan hasil perbaikan yang tepat adalah? Jawabannya itu yang D, WhatsApp. Nomor 15, perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut ini. Inspirasi pernapasan perut menyebabkan? Jawabannya itu yang C, terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar.